Sasalat COVID-19 lianti jadi penyakit ke manusia, oge bisa ngabalukarkeun sabeberapa sektor usaha meh-mehan tumpur. Kawasan nu karandapan ku salah saurang warga Cisarua Kabupaten Bandung Barat, anu usaha kafena tibebet dina usum sasalat kiwari. Tapi ku perjuangan tuta modal ukur 100.000, dirina nguniang tina dagang jahe beureum turta kiwari produkna geus didagangkeun. Kamang pirang wewengkon di sakuliah Jabodetabek Turta Bali. Tah ieu kafe anu ngembreuk balukar sasalad COVID-19. Ari pangna ngembreuk teh lantaran taya nu mareuli. Teu sumerah kitu wae dina kaayaan ekonomi anu seuseut, nu boga eta kafe warga Cisarua Kabupaten Bandung Barat sateka pola nguniang deui ngaliwatan usaha sejena nyaeta dagang jahe beureum. Mimitina tina coba-coba nyeun inuman jahe keur inumeun dirina jeung kulawarga nggoni ngaronjatkeun imunitas. Eta warga anu ngaran Ivan Septianto teh mireng aya peluang bisnis. Ukur modal duit 100.000, Ivan meuli jahe beureum sakilo keur diproses turta dipasarkeun secara door to door di lemburna di Cisarua Bandung Barat. Ku kakayeung dirina eta usahana anu diadegkeun leuwih ti sataun teh kiwari bisa produksi jahe meh tepi ka sakinta saban poena pikeun dipasarkeun ka wewengkon Jabodetabek turta Bali. Semenjak adanya corona, awal-awal corona diberlakukan lockdown. Yang dulunya saya buka kafe, punya usaha kafe, ya terpaksa harus tutup. Dari situ mulai tidak ada penghasilan, kebutuhan ekonomi pun benar-benar mendesak kita untuk berubah. Dan akhirnya saya terinspirasi untuk membuat produk yang berkaitan dengan COVID atau Corona ini, yaitu jahe. Sehingga kita menciptakan jahe merah cap 2 cangkir ini untuk salah satunya untuk membantu imunitas tubuh atau mengatasi supaya Corona tidak berdampak pada kita semua sekeluarga, awalnya di situ. Sehingga eta inuman tradisional teh loba nu percaya bisa ngaronjatkeun imun diri turta alus keur kasehatan. Ramuan anu dijieun ku Ivan teh ukur jahe beureum jeung gula semut turta kiwari geus boga 30 pagawai turta ngaubkeun warga lokal jeung nu di PHK. Juga karena memang rutin konsumsi jahe merah ini setiap pagi sama malam sebelum tidur supaya badan kita bangunnya keesokan harinya lebih fit lagi, lebih enak aja, lebih segar. Makanya salah satu menjaga. Ini memang bisa buat menjaga tubuh kita dari COVID ini, lagi pandemi kayak gini kan. Bagus banget buat konsumsi ini sih. Adu manis anu pas sarta rasa anu pedo ngabalukarkeun eta inuman jahe beureum racikan Ivan teh dipika resep ku sakumna kalangan. Kalawan harga Rp25.000 eta jahe beureum teh bisa karasa mangpaatna keur awak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.